warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'ad. Pada pagi yang berkah ini kita akan memulai kajian sebuah risalah yang sederhana yang kami susun dengan tujuannya itu mengumpulkan dalil-dalil sufistik sebetulnya. Jadi ilmu tasawuf, ilmu sufistik yang selama ini menjadi pro kontra, apakah ini ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, maka kami kumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan isu-isu sufistik tasawuf. Sebagai pengantar bahwa tasawuf itu sebetulnya sistem manhaj yang memang secara formal tidak ditemukan pada zaman Nabi terminologi tasawuf itu. Akan tetapi substansi dan nilai-nilai konkret itu ada pada zaman Nabi yang sesuai dengan tasawuf. Diberikan nama Nur ala Nur itu karena dalam Al-Quran itu ada manusia yang dari gelap menuju cahaya. Minad dulumat ila nur. Dari gelap menuju cahaya. Dulunya jujur, tapi setelah pegang uang tidak jujur. Nah ini dari gelap menuju cahaya. Dulunya orangnya itu tekun ilmu, studi ilmu, mengkaji ilmu, banyak membaca perpustakaan. Tapi setelah dapat dana riset, dananya diterima, risetnya enggak. Nah ini enggak riset, hanya terima dana. Uangnya diterima, risetnya enggak. Ini juga orang yang dari gelap menuju, dari cahaya menuju gelap. Dulunya itu orang yang dermawan, punya sisa makanan diberikan ke fakir miskin. Tapi setelah punya kulkas, tidak pernah sedekah. Karena apa? Itu disimpan di kulkas 26 hari. Dulunya kalau ada sisa makanan, ada makanan sisa, ada mangga sisa, ada kuah sisa, dia bisa bersedekah pada orang lain. Tapi setelah punya kulkas malah gak bisa sedekah. Ini juga dari cahaya menuju gelap. Yang kedua, dari gelap menuju cahaya itu kebalikan dari itu. Kata Al-Quran, minan nur ilad dulumat, minan dulumat ilan nur. Yang ketiga ini, dulumatun ba'duha fauqa ba'din. Gelap di atasnya lagi, gelap lagi. Sudah gelap, tambah gelap. Ini orang yang luar biasa ini. Gelap tambah gelap. Jadi ada orang nyalon kepala desa gak jadi. Habis 500 juta. Nyalon DPR lagi. 1 miliar gak jadi lagi.
nyalon bupati lagi, gak jadi lagi. Ya ini gelap tambah gelap. Ini namanya orang gelap tambah apa? Tambah gelap. Nyalon DPR gak jadi, ada keluar uang banyak ya. Nyalon ini lagi gak jadi lagi. Ada kok saya punya kawan, nyalon bupati itu 3 kali gak jadi. Sahabat saya, nyalon bupati 3 kali gak jadi. Ya gelap tambah gelap ini ya. Dulumatun ba'duha fawqa ba'din. Yang keempat, nur ala nur. Cahaya di atas cahaya, semakin baik, semakin baik. Nah, ini yang mendorong kami untuk menulis buku yang sederhana, sangat sederhana ini, dengan tujuan untuk kita menjadi manusia yang cahaya bertambah cahaya. Sebagai tradisi ulama pesantren, kalau mau mengajar kitab dibuka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebelum kita mengaji, metodologi pengajaran kitab kuning itu ada 2 cara. Satu, metodologi terjemah. Kalau terjemah itu Pak Gunarto, itu teks Arab langsung diartikan. Ini biasanya waktunya pendek, cuma kita tidak tahu kosakata. Seperti orang baca Al-Quran terjemah panjang, artinya diwajibkan atas kalian puasa. Tapi dia tidak tahu perkata-perkata. Tapi cepat. Namanya metode terjemah. Yang kedua, metode tahlili. Metode tahlili itu diartikan perkata. Nah ini kelebihan pesantren tradisional. Itu mengartikan teks Islam perkata dengan hukum tata bahasanya. Itu siapa yang menemukan? Orang Semarang, Mbah Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat, itu yang menemukan metode pembelajaran teks Islam dengan perkata lengkap dengan hukum bahasa. Alhamdulillah. Mubtada itu buku bahasanya, segala puji, tapi lama. Nah ini enaknya gimana ini? Kita langsung terjemah atau perkata? Kalau perkata lama, kalau perkata jelas lama ini. Nah, kalau perkata kita tahu, perkosa kata kita tahu, jadi tahu perkosa kata, tapi lama. Tapi kalau terjemah langsung dapat berapa halaman terus diulas. Coba kita nanti pertama perkata, nanti mungkin lain waktu kita lihat waktunya ya, mana yang lebih efektif gitu ya, mana yang lebih efisien, kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini namanya perkata. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tahu bismillah itu. Ada orang Jakarta, Pak, namanya Pak Said Anwar. Dia ketua alumni ini, pondoknya TGB mana itu, Lombok ya, Zainul Majdi, yang termasuk orang dekatnya Zainul Majdi. Dia mimpi dapat ijazah doa dari saya. Nah, saya sendiri gak punya doa itu. Tapi dia mimpi dapat ijazah dari doa dari saya, adanya 3 sin dalam Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu sinnya cuma 3 kali. Bismillah sin pertama dengan menyebut nama Allah,
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan, nasta'in, sin kedua. Sin ketiga, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, mustaqim. Dengan nama Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan jalan yang lurus, al-mustaqim. Tiga sin dalam surat Fatihah, sinnya cuma tiga. Saya yang katanya mengasih doa, itu aja gak pernah ngitung. Kok dia dapat doa dari saya, dia mimpi dapat doa dari saya, tapi saya sendiri baru tahu doa itu dari dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Munsilin nur, yang menurunkan cahaya. Al-mubin, yang jelas. Apa cahaya? Al-Qur'ani, Qur'an. Wassalatu rahmat, wassalamu keselamatan. Al-nuri, senantiasa atas cahaya. Al-amin, yang bisa dipercaya. Siapa cahaya yang bisa dipercaya? Muhammad. Kalau Al-Quran, cahaya yang jelas. Kalau Muhammad, cahaya yang bisa dipercaya. Wa ala alih, dan atas segala keluarganya, wassohbi, dan sahabatnya. Baina aidihim, di hadapan mereka. Baina aidihim, artinya apa? Di hadapan mereka. Ini kalau bapak ibu menulis, itu tambah pengalaman kosakata Arabnya. Baina aidihim, di hadapannya. Wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Sa'in, berjalan. An-nuru, cahaya. Al-makinu, yang kokoh. Jadi di sini ada tiga kata. Cahaya jelas Al-Quran, cahaya dipercaya Muhammad, dan cahaya yang kokoh besok di hari kiamat. Itu ada orang-orang tuh ada cahaya di depan dan sebelah kanan. Semoga kita bangkit dari kubur, ada cahaya di depan kita dan ada cahaya di sebelah kanan kita. Itu dalam Al-Quran. Amma ba'du. Fayaqulul abdu, maka berkata seorang hamba, al-faqiru, yang membutuhkan. Fakir itu membutuhkan. Linuri rabbih, pada cahaya Tuhannya. Ta'ala al-ustad Abdul Qayyumi Ibni Ibn Mansur Ibn Khalil Abdul Qayyum Ibn Mansur Ibn Khalil. Khalil itu kakek saya. Saya Abdul Qayyum, ayah saya Mansur, kakek saya Khalil. Siapa Khalil itu? Kakek saya yang namanya Khalil itu dulunya Mas Huri namanya, Pak Tua, Pak Asad. Di tek manuskrip NU, manuskrip pendirian NU, itu kan ada 9 tokoh besar yang mendirikan NU. Tek yang ada di Leiden. Itu ada 9 tokoh besar, Kiai Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah, B.C. Samsuri, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Soleh Tayung, Mas Huri, nah itu kakek saya. Jadi itu Mas Huri. Namanya Mas Huri, tapi menjadi Khalil, yang ngasih nama Kiai Khalil Bangkalan Madura. Jadi kakek saya Mas Huri, lama belajar di tokoh Madura, Mbak Khalil Bangkalan. Oleh Mbak Khalil Bangkalan, kakek saya diberi nama, wis tak kei jengenku, jengenmu Mas Huri, tak tambahi jengenku Khalil. Akhirnya tambah Khalil Mas Huri. Jadi kalau di pendirian NU itu Mas Huri, namanya berubah menjadi Khalil, itu nama kakek saya. Kakek saya punya murid dua, waktu di kapal.
Murid dua ini, yang satu pendiri NU, Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Yang satu pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur. Orang kedua setelah Kiai Haji Dahlan. Kiai Haji Mas Mansur kan orang kedua ya, orang kedua, pahlawan. Dua-duanya itu ikut kakek saya dulu. Ikut ngaji, diasuh kakek saya. Gak nyangka dua tokoh ini akan membawa yang satu NU, yang satu tokoh Muhammadiyah. Ini dua tokoh. Sampai kata kakek saya, cerita ke ayah abah saya. Abah saya cerita ke saya, umpama ya muridku loro iki kok iso rukun terus. Memang rukun, dua orang ini rukun. Kok ijtihad politiknya sama, mengatur umatnya bisa bareng. Hebat bangsa Indonesia ini. Yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah waktu itu. Yang satu Mbah Wahab, yang satu Kiai Haji Mas Mansur. Dua-duanya murid kakek saya ketika di Mekah. Khalil namanya kakek saya. Kakek saya punya teman namanya Rahmatullah Al-Hindi yang menulis buku Kristologi yang akhirnya lahir Zakir Naik. Akhirnya lahir Zakir Naik. Itu Zakir Naik belajar dari Ahmad Didat. Ahmad Didat, Afsal, Afrika Selatan, Cape Town. Cape Town, dari Cape Town. Untuk belajar tentang Kristologi. Zakir Naik dari Ahmad Didat. Ahmad Didat dari kitab Idharul Haq. Idharul Haq itu ditulis oleh orang India, Rahmatullah Al-Hindi, dengan kakek saya. Jadi dengan kakek saya bareng-bareng. Beliau mendirikan sekolah namanya Saulatiyah. Saulatiyah akhirnya dipegang oleh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Melahirkan alumni situ Mbah Maimun Sarang. Jadi Mbah Maimun Sarang alumni itu, alumni Saulatiyah. Didirikan oleh Rahmatullah Hindi, temannya kakek saya. Nanti kita akan kupas dengan hubungannya dengan kitab ini. Karena itu saya menulis dengan banyak hubungan, banyak dorongan. Ada hubungan dengan Yasin, hubungan dengan Kristologi. Jadi nanti ada unsur debatnya. Cuma ini kok belum ada air minumnya ini ya. Ya, alhamdulillah, barokah, barokah ya. Jadi itulah sekelumit tentang kakek saya Khalil ya. Khalil punya istri Aisyah, bakyu kandungnya Mbah Durrasalam. Mbah Durrasalam Kacir melahirkan Pondok Yambu. Nah, dia Pondok Yambu. Yang pegang Pondok Yambu. Mbah Durra punya adik Mahfud, adiknya kakek saya, adiknya istrinya, melahirkan Sahal Mahfud. Mbah Sahal Mahfud Rais AMNU dan Ketua MUI, kemudian digantikan oleh siapa itu? Kiai Ma'ruf Amin. Ibunya Mbah Khalil ini, ibunya Mbah Khalil, saudara ibunya Mbah Bisri. Khalil melahirkan saya, Mbah Bisri melahirkan Gus Dur. Jadi ibu sama ibu bersaudara. Ibunya Khalil ini melahirkan saya, punya kakak Mbak Yu melahirkan Mbah Bisri. Mbah Bisri melahirkan ibunya Gus Dur. Nah, jadi apa nih karena ini? Ini kulo kali Gus Dur ini kayak minduan gitu. Jadi mubung-mubung Pak Gunarto sebetulnya di mubung-mubung. Sudahlah kita jangan bicara nasab, nanti tentang ilmu saja. Ya, tentang ilmu saja. Cuma ini supaya menginspirasi kita peta Islam di mana nanti. Nah, supaya kita tahu peta Islamnya ya. Kita lanjutkan. Al-Lasimi, Lasem. Lasem itu Lasimi, Lasem. Lasem ini secara geografis kota kecil.
kota kecil, dan di situ ada kelenteng. Ngapunten bahasa Tuhan, saya mau melaporkan rasa syukur saya. Saya pulang haji, Pak Cuk, itu di desa saya itu ada kelenteng. Kelenteng gerejanya tiga. Tidak punya masjid. Desa saya tidak punya masjid. Di desa saya itulah tempat belajarnya para ulama. Dulu di sanalah Ki Udori Tegal Rejo belajar di Lasem. Di Lasem. Di sanalah apa itu Pak Sehu di Lasem, Pak Wahib di Lasem. Semua tokoh-tokoh banyak haji di sana. Itu tidak punya masjid desanya. Nah, ada orang Cina jual tanah, Pak. Setelah saya beli, itu ada rumah waletnya. Cuma rumah waletnya itu tidak produktif. Jadi bagaimana jadi cahaya? Tidak produktif, tidak ada waletnya. Akhirnya saya inisiatif, insya Allah saya bangun masjid. Saya bangun masjid, jadi nanti gereja satu rumah masjid saya, berapa rumah kelenteng. Jadi itu nanti ada kelenteng, gereja dan masjid satu deret itu. Ya doakan semoga ini berhasil ya ini. Saya kasih nama masjid Imam Syafi'i. Saya kasih nama masjid Imam Syafi'i ya. Itu untuk kebaikan lah, untuk kebaikan. Al-Indonesia, hadihi risalatun, ini kitab kecil. Hawiyatun, mengumpulkan ala akhwalin, atas keadaan-keadaan nuroniah yang berkaitan cahaya. Keadaan yang bercahaya. Sulukiah, etika. Sulukiah itu etika. Ruhiyah, kejiwaan, jiwa, psikologis. Jadi nanti kitab ini akan bisa mengarah ke etika, bisa mengarah ke ilmu jiwa. Sulukiah etika, ruhiyah kejiwaan, aklaniyah logika, logis. Aklaniyah logis. Diniyah agama. Rebaniyah pendidikan Tuhan. Rebaniyah pendidikan Tuhan. Mustamiddah atau mustamaddah, yang diambil minal kitab dari Al-Quran, wassunnah dan sunnah. Jadi ini kita nanti akan ambil dari Al-Quran dan sunnah. Bagaimana? Jadi tasawuf tapi syariat. Tidak sufistik, tapi sufistik kan kadang ada yang menyesatkan. Ya. Kita akui itu ya, ada sebagian sufistik yang menyesatkan. Tapi ini yang bermuara pada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai minal kitabi, dari kitab Al-Quran, wassunnati dan sunnah. Nah, apakah itu dulu? Cukup satu halaman dulu, kita buka dengan forum pertanyaan atau kita tambah sampai pada bab. Wafiyah arba'una hadisan. Di dalam risalah kitab kecil ini memuat 40 hadis. Fi nurillah, mengenai cahaya Allah. Wa anwa wa akhwalin nuraniyah, dan kondisi-kondisi cahaya. Min nurihi, dari cahaya Allah. Ja'alah Allah, semoga Allah menjadikan kitab kecil ini, tabaraka wa ta'ala, idhatan, menjadi pelajaran mau'idhah lana kepada kami. Fi dunia, di dunia. Wadakhiratan, dan menjadi simpanan. Semoga ngaji kita ini menjadi simpanan amal. Simpanan kita husnul khotimah. Kita sebentar. Sebentar jadi dosennya, sebentar jadi kiai, sebentar. Mohon maaf, sebentar kali. Jadi presiden juga sebentar. Ya kan? Sebentar jadi menteri juga sebentar. Sebentar sekali. Celengan kita lana untuk kita fil ukhba nanti di akhirat.
utariqatan lana, dan menjadi jalan kita, jalan kita. Wadi azwajina, untuk istri-istri kita. Wazurriyatina, dan segenap keturunan kita. Wajami'il muslimin, wali jami'il muslimin, dan segenap umat Islam pria, wal muslimat umat Islam wanita, wal mu'minin umat iman pria, wal mu'minat umat beriman wanita. Ma'as-su'ada, bersama orang-orang yang bahagia. Ma'as-su'ada, bersama orang-orang yang bahagia. Sampai Tuha, aku memberikan nama kitab kecil ini Risalah Nur, ada nur, cahaya di atas cahaya. Ini saya kira cukup kita membahas paparan yang pertama ini, karena ini kita pakai teori tahlili, yaitu perkosakata kita kasih arti. Memang lama, perkosakata lama ya, terkesan lama ya. Kalau langsung arti kan cepat, kalau perkosakata lama. Ya. Tapi lebih sempurna sebetulnya, lebih sempurna ya. Kita kasih sammai tuha, kita kasih nama nur, ada nur, cahaya di atas cahaya. An-nur fil Qur'an, cahaya dalam Al-Qur'an, Al-Karim yang mulia. Lafdun nur, kata nur, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Mutakarrirun, berulang. Kata nur dalam Al-Qur'an berulang. Salasan wa arba'ina marrah, 43 kali. Jadi dalam Al-Qur'an nur itu disebut 43 kali. Tidak ada kata Anwar dalam Al-Qur'an. Tidak ada kata Anwar. Ada enggak dalam Al-Qur'an, tidak ada kata Anwar. Yang ada nur itu 43 kali. Salasan wa arba'ina marrah, 43 kali. Nur dalam Al-Qur'an. Nanti nur dibagi, ada cahaya indrawi dan ada cahaya moralitas. Jadi cuma ini kita cukupkan sekian, bahwa Al-Qur'an menyebut kata nur itu sampai 43 kali. Kesimpulannya begini, pembukaan sebagai pembukaan, bahwa kitab yang kami susun ini adalah kitab yang berkaitan dengan etika, jiwa, logis, agama, pendidikan, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu poinnya ya, poinnya begitu. Nah itu kita kembangkan. Apakah nanti kita kaji dari aspek jiwanya, dari aspek logikanya, aspek agama, dan kita kembangkan untuk ya sangu kita lah, sangu urip, paham gak? Kan sangu urip kita, masya Allah, masya Allah. Oleh karena itu kami coba sebagai contoh ya, tentang cahaya berkaitan etika. Cahaya berkaitan apa? Etika. Ada satu buku Pak yang ditulis oleh Salim Bedwilan, orang Saudi, orang yang terkenal di YouTube, Ahmad Salim Bedwilan, sangat terkenal, penulis produktif Arab Saudi. Itu bicara tentang etika. Ada orang penyanyi, penyanyi ya, rokes yang sering cukek-cukek di atas panggung, auratnya terbuka. Tapi ketika itu dia masih pakai kain. Nah dia mati di atas panggung. Dia mati di atas panggung. Begitu mati di atas panggung, kainnya ini membuka. Ditutup tidak bisa. Ditali tidak bisa. Auratnya terbuka. Akhirnya diturunkan dari panggung, ditutupi lagi,
dimandikan, ditutupi, buka lagi. Dikasih kafan, tali, paku, diapakan, buka lagi. Dijahit, buka lagi. Tidak bisa tutup. Ya terpaksa akhirnya ini orang dikubur dalam keadaan telanjang. Nah ini terjadi. Nah etika Pak, karena membuka aurat kaum nudis, agama bicara bahwa manusia turun ke bumi itu potensi yang disebutkan satu, permusuhan. Manusia begitu turun ke bumi itu bermusuhan. Lihat teks Al-Quran. Ba'dukum li ba'din aduun. Kamu turun ke bumi Adam, nanti keturunanmu satu sama lain bermusuhan. Itu potensi. Setelah itu baju. Ketika Adam turun ke bumi, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Aku turunkan baju bagimu. Berarti baju itu untuk kehormatan manusia. Menutup aurat itu kehormatan bagi manusia. Nah, etika ini perlu menjadi kebanggaan umat Islam, bahwa umat Islam ini dalam berbusana adalah paling terhormat, paling baik, paling bisa menutup aurat. Secara subjektif tetap masih ada umat Islam pakai jilbab akhlaknya enggak baik, ya tetap ada kalau begitu. Tetapi untuk baju muslim ini, desain baju muslim ini, itu baju yang sangat menjaga kehormatan umat Islam. Itu contoh cahaya etika. Kemudian cahaya logika. Ini cahaya logika. Ini terkait perang Israel. Karena ini perang Israel ya. Perang Palestina. Ada orang muslim di penjara Israel. Penjara Israel, seorang petani di penjara. Nah, di kampung halamannya itu waktu tanam kentang. Tanam apa? Kentang. Kentang itu bahasa Arabnya apa? Batoto. Batoto ya? Ya. Kentang itu bahasa Arabnya itu batoto. Kalau nanas itu bahasa Arabnya ananas. Kalau nanas itu bahasa Arabnya ananas. Durian adurin. Iya. Durin, durian adurin. Tomat atomat. Tapi kentang batoto. Nah ini orang dipenjara sama Israel, dia petani. Kampungnya waktu tanam apa? Kentang. Butuh ngeluku. Tahu ngeluku ya? Butuh pacul, butuh ngeluku. Tidak punya biaya. Tidak punya biaya. Akhirnya orang yang dipenjara ini kirim surat. Dipenjara sempat kirim surat kepada anaknya. Jung, iki surat kok bapak. Ning kebune bapak iku banyak senjata. Di bawahnya itu banyak apa? Senjata. Surat dikirim, ketahuan tentara Israel. Suratnya itu ketahuan tentara Israel. Wah, ketahuan bahwa tanah itu banyak menyimpan senjata. Wah, akhirnya tentara Israel dikerahkan macul di sana. Kan tadi dia butuh macul, tidak punya uang. Paham maksudnya? Akhirnya tentara Israel ini dikerahkan sama Israel, datang ke lahannya bapak tadi, macul, macul wabeh, mencari senjata yang tertanam. Ternyata tidak menemukan senjata. Terus pulang, bapak kirim surat, nih, wis cuk, wis dipaculi tentara, alhamdulillah. Ini pernah terjadi ini. Ini etikanya orang yang cerdas, ya.
cerdas, tidak punya biaya tapi tanpa biayaan. Ya. Ini orang yang cerdas. Pernah terjadi itu di Israel. Ditulis dalam buku itu. Akhirnya tentara Israel disibukkan maculi lahan tadi. Dan berkah. Nah ini umat Islam harus punya apa? Harus punya akalnya, kecerdasan. Harus punya apa? Sebab kalau tidak punya, tidak, kita terjebak. Sering dibohongi. Sering dibohong. Seorang kiai, kalau tidak punya akalnya, ada kiai pak, ada santri datang sewanteng kiai. Kiai, saya mau mondokkan putra saya. Onci, monggo, monggo. Waktu itu lagi musimnya HP pertama kali. Menikah kiai, oleh-oleh keng kulo, HP kangge panjenengan. Masya Allah, kiainya seneng, Farhan. Seneng dapat oleh-oleh. Wali santri HP itu kan seneng. Pun, anak saya ini kiai, alhamdulillah pinter nyopir kiai. Wah Masya Allah senang sekali aku jadi duwe sopir. Akhirnya putranya nyopir mobilnya kiai. Sudah berjalan, bapaknya datang. Nyuwun sewu kiai, saya terima kasih anak saya mondok kerasan jadi sopirnya kiai. Cuma saya ini kepingin kalah barokah. Nah ini kiai itu karo lugu sering dibohongi. Hati-hati pak, jadi kiai jangan lugu-lugu ya. Ini jadi kiai jangan lugu-lugu, sering dibohong. Nyuwun sewu kiai, saya ini kok kepingin matur suwun, mobil panjenengan kok sampun lawas, badhe kula ganti mobil yang baru kiai. Masya Allah, matur suwun. Kiainya ya seneng pak, mau dapat mobil baru. Matur suwun. Terus gimana ini? Gini kiai, mobilnya Pak Yai biar untuk saya dapat barokah. Nanti dibawa anak saya pulang, anak saya datang lagi bawa mobil yang baru. Oh ngaten nggih, matur suwun, matur suwun. Ngantuk kiai iki sak BPKB ini sedaya nggih kersane dibeto anak kula. Kula kepengin untuk barokah mobilnya Pak Kiai, nanti saya ganti mobil yang baru. Akhirnya sama santrinya tadi, BPKB-nya diserahkan, surat-surat diserahkan. Santrinya pulang bawa mobil. Waladolin. Waladolin. Amin ya. Akhirnya gak datang santrinya ini. Nah ini kiai yang lugu ya gini ini. Ini soal mobil loh, belum politik loh. Belum politik loh. Saya nggak mau cerita banyak sebetulnya, cuma ini rahasia ya ini saya kalau cerita tentang dunia kiai yang lugu sering dibohongin banyak, sampai ada buku Kiai Fakih pernah cerita, ada buku satu jilid tentang kisah-kisah kiai yang dibohongi. Bagaimana ini karena akalnya, karena akal yang ya Masya Allah ya, karena keluguan, lugu sekali. Dulu itu ya Masya Allah, memang penting orang cerdas ya, orang cerdas, etika ya penting, kecerdasan juga penting. Karena kalau nggak ada kecerdasan ya sering dibohongi. Kemudian robania pendidikan ini, apalagi sebuah lembaga yang wakaf yang sangat besar, lembaga Badan Wakaf Sultan Agung. Semoga dirahmati Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dan tentunya diberkahi menjadi amal-amal bagi mereka yang sudah wafat atau yang masih hidup ila yaumil qiyamah. Ini kan karya besar ya, karya besar dan potensi besar, mencetak orang pintar juga di sini, mencetak dokter juga di sini, mencetak psikolog juga di sini, ekonom juga di sini, yang akhirnya menjadi syairul Islam, panji-panji Islam. Ini kan dibutuhkan, diproduksi di sini, panji-panji Islam itu.
maka dibutuhkan rebania. Memang pendidikan itu tidak mudah untuk mendidik orang yang baik, itu tidak mudah sekali. Sempet ya namanya pendidikannya. Ada orang itu apa itu ya, ada orang ya, dia itu berilmu ya, ilmunya luar biasa, tapi dalam masalah perilaku itu tidak mendidik. Dia berilmu tapi perilakunya tidak mendidik. Mohon maaf, contohnya ya, seorang penceramah rokokan itu sebetulnya yang enggak mendidik. Dia penceramah agama sambil merokok, akhirnya menjadi juluan Ustadz Rokiin, ya kan? Menjadi apa juluannya, apa? Ustadz apa? Rokiin ya, Ustadz perokok kan, Ustadz Rokiin ya. Kalau warga Umar Rokiin itu jangan diartikan rokoklah bersama yang rokok ya, itu sholatlah bersama yang sholat ya, warga Umar Rokiin. Nah ini Ustadz Rokiin ini yang Masya Allah, sebetulnya enggak mendidik ya. Saya ada cerita Pak ya, cerita ini tentang masalah pendidikan. Meskipun saya tidak mengharamkan rokok, saya tidak mengatakan rokok haram atau makruh, atau yang jelas saya itu enggak rokok. Enggak rokok, dan saya mengikuti ulama yang keras yang memang tidak berkenan rokok. Nah, ada di manuskripnya orang Yaman, ini orang Yaman ya, ulama Yaman itu ada manuskrip begini ya, namanya Buhyatul Mustarsidin, kitab Buhyatul Mustarsidin, pernah dicetak di Tuha Putra ya, di Fatwa. Itu di bagian akhir itu ada pasal tambak tentang tembaku. Di situ diceritakan ada seorang kiai di Yaman dikubur, wafat, dimakamkan. Santrinya menyusul wafat, dimakamkan di sebelahnya. Pak kiai di sebelah, santrinya di sebelah. Masya Allah, kiai sama santri satu tempat. Salah satu orang bermimpi ketemu mayit yang santri tadi. Ya apa sampean ning kuburan? Alhamdulillah, saya senang saya bisa dimakamkan dekat dengan guru saya, dengan ulama saya, dengan kiai saya. Sayangnya satu, kuburan kiai saya itu ada keluknya, ada asapnya, dan asapnya masuk ke kuburan saya. Nah ini sayangnya itu, kuburan kiai saya itu ada asapnya, dan asapnya itu masuk ke kuburan saya. Orang Jawa bilang plekien. Ada orang plekien ya? Plekien. Karena kiai saya dulu perokok. Nah ini jadi meskipun husnul khotimah, di dalam kuburnya ada asapnya Pak. Ini kan bahaya ini ya. Mohon maaf ini ya. Meskipun husnul khotimah ini ya, di dalam kuburnya ada asapnya Pak. Loh ini bahaya Pak ya. Masya Allah, ini pendidikan. Jadi jangan kita ngaji merokok. Tapi Pak Azim Muzeti pernah cerita ke saya. Saya pribadi, waktu di Lamongan kita ngisi bareng dengan Pak Azim Muzeti. Waktu itu Pak Azim Muzeti sudah tidak ketua PBNU. Beliau cerita ke saya, Gus dulu itu Kiai Kediri. Kiai Kediri itu ijma. Ijma itu sepakat bahwa rokok itu haram. Kediri itu pusat ilmu. Kata ayah saya, putaran ilmu agama Islam itu di Kediri. Artinya dulu Kediri. Insyaallah banyak orang berilmu, ulamanya banyak sekali. Kediri itu sepakat rokok itu diharamkan sama Kiai Kediri. Ternyata ada pengusaha rokok angkat bicara, nyuwun sewu Kiai,
Kalau rokok diharamkan, gedung NU enggak selesai. Ini masalah. Gedung NU enggak selesai. Loh kenapa, Pak? Saya ini pengusaha rokok, Yai, yang membiayai pembangunan gedung NU. Nah ini kalau diharamkan, rokok saya enggak produksi, ya enggak selesai gedung NU. Akhirnya Kiai musyawarah lagi. Ini cerita ini ya. Ini cerita fakta, saya enggak nambah-nambahi ya. Enggak nambah-nambahi, ini masalah pendidikan. Akhirnya cerita itu Pak Azim Muzadi, akhirnya Kiai Kediri, adalah kita musyawarah lagi. Akhirnya dikeluarkan fatwa, rokok tetap haram kecuali mereknya orang ini. Nah ini pernah terjadi ini. Masya Allah, nah, ini gimana ini ya. Kita enggak tahu, ini banyak cerita-cerita begitu ya. Ini itu rahasia, jangan di YouTube-kan. Jangan di YouTube-kan ya. Masya Allah. Jadi memang Masya Allah. Jadi masalah pendidikan ini penting sekali. Nah, Sultan Agung ini mengeluarkan teknolog. Ada teknologinya, mengeluarkan anak yang akan menjadi teknik-teknik, teknolog-teknolog, menciptakan produksi anak-anak sini. Maka diberikan pembelajaran produksi industri-industri yang cocok dengan syariat. Ya, industri-industri yang cocok sesuai dengan syariat. Sangat mungkin punya industri obat-obatan sendiri. Sangat mungkin. Ini penting sekali. Sultan Agung punya industri farmasi sendiri, obat-obatan sendiri. Punya paten obat sendiri. Ini kan penting sekali. Melihat obat-obatan yang dari luar itu mahal semua. Kalau ke Mekah itu Masya Allah, obat mahal Pak. Mahal. Matur suwun Pak Direktur Rumah Sakit, kula haji disangoni obat kathah dari rumah sakit. Wah, matur suwun sangat kali dokter jantung sini. Kula haji disangoni obat dari ini. Matur suwun sangat. Di sana mahal sekali obat di Mekah. Mahal semua, karena obatnya Amerika semua. Mahal sekali. Dan Sultan Agung tidak menutup kemungkinan punya industri obat-obatan. Tidak menutup kemungkinan. Farmasinya sudah ada, kedokterannya sudah ada. Nah ini industri yang mendidik. Industri yang mendidik. Jadi kajian Nur ala Nur itu nanti bisa macam-macam. Terus pokoknya mulak balik. Jadi bisa macam-macam. Itu tadi terkait dengan isu pendidikan. Jadi ulama harus mendidik ya, ulama mendidik. Memang isu pendidikan ini penting sekali, apalagi sebuah lembaga besar seperti Sultan Agung ini yang menjadi harapan umat Islam yang termasuk wakaf dan wakaf yang besar yang sangat-sangat dibutuhkan keintelektualannya ikut mendermakan, berkhidmah untuk agama, bangsa dan negara. Diarahkan ke sana. Kalau soal politik memang ya gimana ya, politik kita itu kan pendidikan politik ya, dalam masa pendidikan politik kita ini kan paling aneh sedunia. Paling aneh sedunia. Karena apa? Tim suksesnya saja itu bisa tim 3 calon. Timnya itu Pak Gerto ya, Pak Gunarto ya. Di Indonesia ini nanti akan muncul orang. Ya timnya Pak Ganjar, ya timnya Pak Anies, ya timnya Pak Prabowo. Jadi di depan jamaahnya Pak Prabowo, dia timnya Pak Prabowo, di depan Anies ya bilang dia timnya Anies, yang penting UUD ujung-ujungnya duit. Nah, itu terjadi Pak. Yang kedua, senjatanya itu positif. Jadi kalau ditanya sama calon-calon gimana, positif. Ya apa yang positif,
calon kepala desa itu kan punya tim laporan. Ya apa RT kono positif Pak 3.000 media penjaringan. Hak pilihnya 1.500 kok pilihnya 3.000. Ini tim Pak ya. Masya Allah. Jadi memang pendidikan politik. Nah kita orang yang terdidik dunia akademis memang sudah bersih. Tapi kalau kejegur di tempat lem limbah yang aneh-aneh, ya kotor tetap. Ya kotor. Ya. Jadi kadang saya tanya orang-orang akademis yang ikut terjun ke dunia aneh-aneh dalam dunia politik, menangis sebetulnya. Tidak cocok dengan nuraninya. Ketika dia jadi dosen murni, rezekinya bersih. Ketika dia menjadi ilmuwan murni, masih bersih. Tapi begitu ikut yang aneh-aneh, terkontaminasi Pak rezeki itu. Terkontaminasi. Betul terkontaminasi. Masya Allah. Dan kita bersyukur di Indonesia ini gaji tidak ada turun. Naik ada. Di Saudi itu keputusan Raja Salman yang terakhir khusus guru sama dokter dipotong 50%. Guru sama dokter yang baru Raja Salman Saudi. Jadi dosen itu gajinya dipotong separuh. Dokter juga dipotong separuh. Lainnya enggak. Loh ini kan aneh. Indonesia enggak. Malah mintanya gaji naik terus, ajarnya berkurang. Gajinya minta naik terus ya. Gajinya berkurang. Ini pendidikan itu penting sekali. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Nah, itulah yang nanti insya Allah kita kembangkan. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu tentang gambaran-gambaran pendidikan. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Koyum. Selamat datang nih Ustadznya UGM, Profesor Dr. Suryono jauh-jauh dari Jogja ke sini alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kira-kira 30 menit karena tadi Gus Koyum menyampaikan 1,5 jam. Baik, dua orang penanya kalau ada sehingga nanti insya Allah bisa diefisienkan waktunya. Prof. Gunarto, Pak Rektor, monggo satu lagi, ada lagi? Ibu-ibu? Oke, ya Mas Patoni. Oke, monggo Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Koyum, ini temanya kitabnya Nur ala Nur. Saya baca sebuah hadis itu kayaknya apa penuh penjelasannya. Kalau saya baca Al-Qur'an, maka di ketika saya meninggal atau orang baca Al-Qur'an dan meninggal, di kuburannya itu dapat nur. Nah itu kalau membaca ya, kalau membaca, memahami dan melaksanakan itu berarti nur ala nur kayak gitu ya. Itu mohon penjelasan terhadap hadis itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang ingin kami tanyakan kepada Gus Koyum kaitannya tadi dengan etika dan pendidikan. Kebetulan saat ini kami bergerak di bidang pendidikan. Nah, kaitannya dengan pendidikan saat ini di Indonesia ini sedang menerapkan kurikulum merdeka gitu. Nah, kurikulum merdeka ini implementasinya di lapangan itu sering terjadi seperti salah penafsiran. Sehingga siswa dibuat merdeka, kemudian dia kadang
etikanya jadi menjadi berkurang. Dan sekarang Gus, guru juga mendidik anak-anak ini berhadapan dengan kriminal. Jadi ketika guru berbuat sesuatu yang tujuannya tadi untuk mendidik etika anak-anak, dikriminalkan. Di beberapa kasus itu ada guru yang memerintahkan sholat, dituntut 50 juta. Ada guru yang menegur anaknya terlambat, diketapel matanya, begitu. Nah, ini untuk menghadapi fenomena seperti ini, itu bagaimana Gus? Terima kasih. Pertama, pertanyaan sahabat kami, Bapak Profesor Dr. Gunarto, dan pertanyaan yang kedua itu malah yang menjawab Pak Profesor itu. Ya. Jadi tentang di manfaat bacaan Al-Qur'an, amalan Al-Qur'an khususnya di alam barzah. Jadi alam itu ada tiga. Alam dunia sekarang ini, definisi dunia itu kalau teologi Sunni, teologi kita, ruang antara langit dan bumi ini dunia. Jadi kita di pesawat itu masih dunia. Jadi ruang antara langit dan bumi itu dunia namanya. Itu definisi dunia menurut versi Islam. Kemudian yang kedua adalah barzah. Barzah itu artinya sekat. Sebetulnya barzah itu artinya sekat. Barzah itu sekat yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Perbedaannya itu bukan hanya kondisi alam, tapi hukum-hukum yang ada terkait dengan alam seperti geologi, kemudian geografi, geografi ya, geografisnya itu tidak berlaku di alam barzah. Tidak berlaku, Pak. Geologis tidak berlaku. Geografi dan geografis tidak berlaku. Kalau di bumi, di dunia masih berlaku dengan izin Allah. Tapi kalau di alam barzah tidak berlaku. Seperti contoh, ditemukan sebuah kuburan, begitu dikubur orangnya yang sangat sholih, ternyata menjadi lorong yang panjang yang disabdakan Nabi diluaskan. Nah, ini tidak bisa diriset. Alam seperti ini tidak bisa diriset. Itu dogma agama yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita menginformasikan ada kubur yang dilapangkan oleh Allah. Ini lapang sekali, sampai memanjang sekali. Padahal kita menggalinya cuma standar kuburan. Nah, kemudian terkait dengan cahaya, lampu, itu tidak bisa, Pak. Di fisika kan tidak bisa. Ya enggak ada PLN yang menyalurkan listrik ke dalam kubur, itu enggak ada. PLN mana yang menyalurkan listrik ke alam kubur? Ya enggak ada. Tapi nyatanya ada cahaya dalam kubur. Ada cahaya dalam kubur. Hukum fisika enggak bisa, Pak. Riset tidak bisa, teknologi tidak bisa. Kemudian jenis binatang juga tidak bisa dijangkau. Zoologi tidak bisa dijangkau, karena itu binatang siksa, beda. Jenis binatangnya juga beda. Kemudian apinya juga beda. Ini pernah ditemukan sebuah kejadian di Arab Saudi. Di wilayah mana itu, Aqsa itu Arab Saudi ya, Aqsa. Di wilayah Aqsa itu ada pengusaha, Pak, pengusaha sandal. Mohon maaf, pengusaha sandal ini tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya orang tua, kaya raya, tapi kikir dia. Dia mengakumulasi uang, diwujudkan dalam bentuk permata, emas, berlian, tumpuk-tumpuk emas itu.
Ini ada bukunya, dibahas dalam satu buku itu ya, kejadian ini. Akhirnya dia sebelum mati itu mikir takut kalau emas-emas nanti dicuri tetangga. Mumpung belum dicuri, ditelan satu-satu. Sama orang ini, orang Arab Saudi ini. Jadi Masya Allah, saking kikirnya ya, ditelan satu persatu dengan pelumas pakai minyak, minyak gas, zait, pakai minyak gas. Celupkan, telan, gelang, anting-anting, cincin, itu ditelan satu persatu. Akhirnya keracunan, Pak. Keracunan kan ya, keracunan, tambang masuk perut kan keracunan ya. Keracunan akhirnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ada tetangga yang tahu bahwa isi perut itu penuh dengan emas. Sudah dikubur sama tetangga, gak ada punya saudara. Akhirnya tetangga itu tengah malam bawa pacul, bawa peso, membongkar kuburannya, dibongkar kuburannya, dibelah perutnya, diambil emasnya itu disentuh. Tapi emas ini kan sudah di alam lain. Emas itu kan tidak panas. Tapi begitu disentuh emasnya ini, hukumnya hukum Al-Quran yang bicara, yaitu dalam surat Al-Taubah. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, Al-Quran. Maka disetrika. Nah, dengan hartanya jibahuhum, dahinya, junubuhum, lambungnya, duhuruhum, punggungnya, itu disetrika dengan hartanya. Jadi menurut versi Al-Quran, harta orang kikir itu kalau di alam barzah panas. Menjadi panas. Karena tidak disedekahkan, tidak diwakafkan, tidak dizakatkan. Menjadi panas. Akhirnya disentuh oleh tetangga itu mau mencuri, tangannya terbakar. Terbakar dan seumur hidup panasnya enggak bisa hilang. Karena bukan panas panas bumi, bukan. Bukan panas dunia, sudah di alam barzah. Berarti beda. Nah, ini ya beda ya. Ini dalam versi azab, versi siksa. Kemudian dalam versi pahala juga beda. Dalam versi pahala juga beda. Ditemukan beberapa orang yang di dalam hadis Nabi, Sunan Tirmidzi, riwayat Sunan Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi ini ada data-datanya Pak Gunarto. Ada hadis sahih, seorang sahabat Nabi bersama teman-temannya mendirikan kemah, mendirikan tenda, ternyata di bawah tenda itu kuburan. Di dalam kuburan itu terdengar orang baca Al-Quran. Surat Al-Mulku lengkap ayat pertama sampai terakhir. Nah, di dalam kuburan itu oleh sahabat Nabi, Masya Allah, didengarkan dengan seksama, jelas sekali. Di dalam bumi itu mayitnya membaca Al-Quran, surat apa? Al-Mulku ayat 1 sampai terakhir. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi kita mengatakan, memang surat Al-Mulku adalah penyelamat siksa kubur. Nah, berarti ada. Memang surat Al-Mulku adalah penyelamat siksa kubur. Jadi memang surat Al-Quran itu berfungsi sebagai cahaya penyelamat. Penyelamat dari siksa kubur. Dan itu direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk dalam kubur dibacakan. Nah, kemudian amalannya apakah menjadi tambah cahaya? Tentunya, karena amal dengan membaca beda. Membaca Al-Quran satu poin, mengamalkan Al-Quran satu poin, memahami Al-Quran satu poin, beda-beda poin. Maka tambah poin, tambah cahaya dalam kuburnya. Itu penting sekali. Maka kalau siapa ini? Kalau sekarang ini kan sudah ada
bukuan ya, buku mukjizat Al-Quran versi ilmu. Ya Pak Direktur rumah sakit ya, ada apa mukjizat Al-Quran terkait biologi, mukjizat Al-Quran terkait fisika, mukjizat Al-Quran terkait hukum. Itu karangannya siapa ini? Siapa dulu itu? Ya tokoh hukum yang sudah Komnas HAM dulu, siapa itu? Komnas HAM dulu ya. Punya karya buku tentang Al-Quran dan hukum HAM. Al-Quran dan HAM. Ada saya sering pelajari itu pengarangnya. Siapa itu yang Komnas HAM dulu itu ya. Itu juga bagus sekali. Mukjizat Al-Quran terkait hukum. Jadi menjadi cahaya, betul-betul menjadi cahaya. Nah ini saya kira cukup jawaban itu ya, cukup. Kemudian terkait dengan isu pendidikan dengan apa tadi itu, merdeka. Merdeka. Merdeka belajar. Itu dalam Mustafa Al-Ghulayni, seorang pemikir dari Beirut, namanya Hurriyah, kebebasan. Mohon maaf, apunten ya. Indonesia ini, kata Pak Hasyim Musadi, kata Pak Hasyim Musadi ya, nganu kiai, nek digowo ning Amerika kurang kafir. Kata beliau, nek digowo ning Saudi, dadi nek digowo, jadi Indonesia ini orang liberal, itu orang yang aneh. Digowo ning gone Arab yo banget kafire, nek mbok gowo ning Amerika kurang kafire. Ini cerita ke saya loh ya, Hurriyah. Nah kemudian ada isu Hurriyah. Hurriyah itu kebebasan, kemerdekaan. Kemerdekaan ini memang ada dalam Islam, Hurriyatul Fikri, kemerdekaan berpikir, ada dalam Islam, Hurriyatul Fikri. Cuma program-program seperti itu hati-hati. Saya tidak berprasangka buruk dengan dinas pendidikan, tidak berprasangka buruk, tapi saya waspada, Pak. Hak saya, hak kita untuk waspada dengan program-program itu. Kenapa? Karena Indonesia telah terindikasi liberal. Kalau enggak ada liberal, kita enggak khawatir. Tapi karena adanya liberalisasi di Indonesia, itu kita jelas khawatir dengan isu-isu seperti itu. Contoh, ya contohnya, dulu kita tahu bagaimana ada sebuah koran harian yang setiap minggu punya halaman penuh. Orang-orang liberal diberikan ruang di situ. Koran yang sangat terkenal di Indonesia, ya kan? Tiap minggu ada ruang, satu ruang halaman khusus liberal semua. Kebebasan berpikir, kebebasan ini. Jadi istilah merdeka itu perlu dihati-hati, karena kenapa harus pakai istilah itu? Kenapa harus pakai istilah itu? Yang menggodok siapa? Kalau yang menggodok itu orang yang punya ghirah agama, itu Hurriyatul Fikri, kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berekspresi, ya kan? Kemerdekaan berekspresi yang ada batasan agama. Tapi kalau yang merumuskan itu orang liberal dalam pendidikan itu, kita harus hati-hati. Kebebasannya gimana itu nanti? Karena kebebasan ini, contoh ya, sebagai contohnya. Sebagai contoh makna kebebasan yang dalam pendidikan itu sangat tidak benar oleh Islam, pendidikan liberal. Contohnya ya, ada satu mahasiswa berekspresi di dalam kampus. Ini saya baca kitab. Mahasiswa di negara Islam berekspresi di dalam kampus. Berekspresinya begini.
saya tidak percaya kalau Tuhan menciptakan mati. Saya tidak percaya Allah membuat mati. Kalau Allah mau membuat mati, sekarang. Ya Allah, matikan saya sekarang. Loh, saya kok enggak mati? Nah ini kebebasan. Merdeka katanya. Kebebasan berpikir, berekspresi. Tidak lama kemudian, mahasiswa ini apa itu cuci muka. Cuci muka. Begitu cuci muka, airnya masuk ke hidung. Masuk ke hidung, masuk ke telinga. Mohon maaf, masuk ke telinga. Cuci muka, airnya masuk ke telinga. Sakit sekali dan meninggal dunia di saat itu. Nah, para ahli agama merekam masalah ini dan memberikan komentar. Karena Al-Quran bicara, orang seperti ini, kata Al-Quran, kama salil khimari yahmilu asfar, seperti keledai. Dia sudah punya kitab suci, tapi dia anti kitab sucinya sendiri. Dia punya agama, anti agamanya sendiri. Dia punya Al-Quran, ingin bebas anti Qurannya sendiri. Dia punya Nabi, ingin merdeka anti syariat sunnah Nabi sendiri. Kata Al-Quran, ini orang seperti keledai. Ternyata dalam ilmu zoologi, dalam ilmu binatang, keledai ini kelemahannya adalah air yang masuk dalam telinga. Kuda itu kalau mau dibunuh, cukup air digerojokkan di telinganya, mati kuda itu. Keledai itu kalau dibunuh, airnya dimasukkan dalam telinga, mati keledai itu. Orang ini mati karena airnya masuk ke dalam telinga. Persis yang diinformasikan Al-Quran, seperti keledai orang ini. Nah ini terjadi. Maka saya komentar begitu. Kalau istilah kemerdekaan, kemerdekaan ini kemerdekaan siapa yang merumuskan? Kemudian pendidikan ekspresi, kebebasan berekspresi. Nanti siswa-siswi bebas. Kan kasihan, bahaya sekali. Karena berekspresi, apalagi pendidikan seks itu bukan melalui jalur agama. Mengertikan seks itu yang benar kan jalur agama sama medis, sama dokter ya. Sama orang-orang medis menjelaskan bahayanya hubungan bebas bagaimana, bahayanya pergaulan bebas bagaimana. Itu harus dijelaskan. Nah kalau pendidikan untuk merdeka dalam pembelajaran, itu bisa aspek ilmiahnya. Kalau aspek ilmiahnya, nanti filsafat-filsafat yang merusak akidah, bahkan tidak menutup kemungkinan filsafatnya orang ateis masuk nanti. Karena disukui filsafatnya orang ateis, sosialis, materialistik, masuk dari kecil, mulai dari kecil. Kemudian kebebasan berekspresi merusak akhlaknya. Kebebasan beribadah, agamanya campur-campur. Nah ini kasihan, akan menyesatkan. Maka justru ini tugas lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk merespon masalah itu. Nanti suatu saat memang Indonesia menerapkan pendidikan merdeka, pembelajaran merdeka, dari kitalah yang akan mengembangkan merdeka dalam koridor agama. Merdeka dalam batasan agama. Hurriyatul fikri tapi batasan agama. Nah, bagaimana caranya? Tentu itu kembali kepada politik. Karena annas ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung agama penguasanya. Kalau penguasanya liberal, maka dia akan memaksakan semua pendidikan akan diliberalkan karena berkuasa. Kalau penguasanya Syiah seperti Iran, ya akan disiakan semua mata pelajaran.
Kalau penguasanya ini Sunni, ya akan disunnikan semua pembelajarannya. Kalau penguasanya itu Ahmadiyah misalnya, ya akan diahmadiyahkan seluruh kurikulumnya dalam bidang agama. Karena manusia itu tergantung agama penguasanya. Nah, dalam persoalan ini memang diharapkan umat Islam yang ada di legislatif khususnya untuk mengawal bangsa ini memaknai merdeka jangan sampai liberal. Ya, merdeka ditafsirkan Quryatul Fikri, standar agama, standar syariah. Jadi kalau untuk bagaimana caranya kembali kepada orang yang punya wewenang di sana, yaitu orang-orang yang ada di politik. Nah, sayangnya ini, ya mohon maaf ya, kalau an-nas ala dini mulukihim itu cuma kan fi kulubihim atau fi amplofihim. Nah, ini yang masalah. Agamanya ini fi kulubihim atau fi amplofihim. Di hatinya atau di amplopnya. Nah, ini kalau agama di amplopnya bisa liberal. Bisa liberal. Kita mohon maaf ya, karena di Indonesia ini sudah ada indikasi, bukan sudah ada, sudah banyak liberal. Nyuwun sewu kalau diizinkan nyebut nama. Dulu alumni kakek saya itu kan ada seorang yang diasuh kakek saya 5 tahun ikut kakek saya. Nah, orangnya alim dan Sunni. Setelah itu belajar ke Kanada. Kakek saya sudah meninggal, ke Kanada. Pulang dari Kanada, ilmunya ini dia pinter, di Indonesia enggak ada fakultasnya, yaitu ilmu perbandingan agama. Nah, ini kan terkait kemerdekaan juga. Dia belajar ilmu perbandingan agama di Kanada dari pesantren kakek saya. Pulang bingung, enggak ada fakultas perbandingan agama. Supaya laku, dia buka, karena dia berkuasa waktu itu menteri agama. Kita gak nyebut itu, tapi orangnya Sunni loh sebetulnya. Tujuannya baik, Pak. Tujuannya baik biar umat Islam bisa berdebat untuk menghadapi perdebatan dengan Hindu, perdebatan dengan Nasrani, perdebatan dengan Yahudi. Tujuannya begitu, seperti dia pinter. Tapi setelah diterapkan di kampus perbandingan agama, bukan malah tahu agamanya sendiri, agama lain dia tahu, agamanya sendiri enggak tahu. Dia malah condong agama lain, bukan condong agamanya sendiri. Akhirnya begitu hasilnya. Abah saya nyuruh saya, abah itu loh, lagi ngerasani Pak Hasan. Tak sayang loh, tak koncoku si jiku, kok Kanada, kok manrap, nongono iman-iman. Akhirnya terus gini loh, umat kocar kacir. Dia pinter, akidahnya terjaga. Cuma mahasiswanya yang enggak siap. Artinya mahasiswa ini tahu agama orang lain, enggak tahu agamanya sendiri. Kan jadi aneh. Jadi aneh ini ya. Kemerdekaan katanya. Dan nanti seperti misalnya sekolah dasar di negara ateis, itu kan setiap anak-anak ditanya, di mana Allah sekarang? Ya enggak tahu dia. Kamu tak lihat Allah, kamu lihat Tuhan. Ditanamkan anti Tuhan, ditanamkan ateis, kemerdekaan bagi mereka. Jadi harapan kita, monggo makna Quryatul Fikri itu dikembangkan, tapi tetap pakai batasan syariah. Kalau enggak pakai batasan syariah, menjadi liberal yang menyesatkan. Menjadi liberal yang menyesatkan. Begitu ya, saya kira cukup sekian. Wa ma'akdina bil ilmi, wasihinna bil ilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alina biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bang Abu Dhan kata, barukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.